zebra kukus, bolu zebra, pandan coklat kukus. Nah, untuk gimana cara sama sih apa yang kalian suka makan, semoga videonya sampai selesai ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan jangan lupa untuk dilanjutkan sekali supaya tidak ketinggalan video aku selanjutnya ya. Terima kasih. Aku rencanakan untuk masak bolu zebra, pandan coklat ya, pandan coklat kukus. Bolu zebra, pandan coklat kukus sudah siapkan bahan-bahannya, yaitu ada 200 gram gula pasir, 200 gram tepung terigu protein sedang, ada 4 butir telur, 4 butir kuning telur, ada setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh SP, lalu ada vanili cair, secukupnya cair, kira-kira 1/4 sendok teh, lalu ada pasta pandan, ada pewarna coklat, ada 1 saset santan instan, dan ada 150 ml minyak goreng. Oke, untuk resep lengkap kalian bisa baca di description box ya. Bahan pertama sih saya akan kocok dulu putih telur dan kuning telur dan terus 200 gram gula pasir ya. Ini dikocok sampai putih kental dan berkecak. Oke, ini dikocok sampai kental dan berkecak ya. Kalau ada yang bisa dihubung, boleh pakai mixer ya. Sudah tinggal berjajak ya. Lalu sini saya akan masukkan 4 butir kuning telur. Lalu diaduk sampai semua bahannya tercampur rata yang ada di dalam wadah ini ya. Lalu masukkan 1/4 sendok teh SP, setengah sendok teh SP. Masukkan setengah sendok teh baking powder, vanili cair, kan kalau tidak ada yang cair boleh pakai yang bubuk ya. Ini ada yang bubuk ini kira-kira 1/4 sendok teh aja, sedikit aja ya. Lanjutnya akan saya aduk. Lalu masukkan 100 gram tepung terigu, ini diaduk sampai diaduk ya, ketika ada bahan gerindil. Ini sambil diaduk tadi atau sambil diaduk sampai semuanya tercampur rata ya. Lalu masukkan 1 saset santan instan, ini 5 ml.
ini akan saya aduk sampai rata seperti ini ya. Oke, sudah cukup. Lalu ini akan saya bagi menjadi dua bagian ya. Sebelumnya saya mau aduk dulu dengan menggunakan spatula. Saya aduk menggunakan adukan dari bawah ke atas ya. Saya bagi menjadi dua bagian. Lalu untuk adonan yang pertama ini akan saya bentuk adonan coklat. Adonannya warna coklat ya, diberi pewarna coklat. Lalu ini diaduk. Lalu untuk yang satunya ini akan saya beri dengan pasta pandan ya. Untuk adonan pertama ini saya tuang 1 sendok sayur ya. Lalu ditimpa di atasnya sini yang warna hijau juga 1 sendok sayur. Untuk ini lakukan sampai selesai ya.
sudah saya tuang semuanya. Lalu ini akan saya bentuk pola di sini. Ya, ini dengan kasih kukusan selama 30 menit atau sampai matang. Jangan lupa tepungnya dapat singkat dan bisa diarak waktu yang atas ke adonan ya. 30 menit ya, saya akan menekan kukusannya, lalu adonannya ini akan saya tiriskan. Keluarkan dari panci kukusan ya. Lalu ini saya akan saya iris bagian tepinya, tepi layangnya ini. Saya sebutkan dari layang ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. Jangan lupa untuk belajar lagi supaya tidak ketinggalan video selanjutnya ya. Terima kasih.